Fajar Alfian, Rian Ardianto berhasil keluar sebagai juara ganda putra Indonesia Masters 2022. Fajar Rian memastikan gelar setelah mengalahkan pasangan Cina, Liang Weikeng Wang Chang di partai final Minggu 12 Juni 2022. Kemenangan ini sangat spesial bagi pasangan ganda putra peringkat ketujuh dunia tersebut, karena gelar ini jadi gelar pertama Fajar Rian di Istora Senayan. Tidak hanya itu, kemenangan ini juga jadi gelar pertama Fajar Rian setelah 3 bulan tanpa gelar. Sebelum juara Indonesia Masters 2022, Fajar Rian terakhir kali meraih juara yakni pada Swiss Open bulan Maret lalu. Yang paling luar biasa, kemenangan Fajar Rian di Indonesia Masters 2022 ini merupakan gelar Super 500 pertama Fajar Rian sejak Korea Open 2019. Pada Korea Open 2019, Fajar Rian juara setelah mengalahkan pasangan Jepang Takeshi Kamura Keigo Sonoda. Keberhasilan Fajar Rian ini juga diharapkan mampu berlanjut di Indonesia Open 2022 yang digelar pekan depan. Indonesia Open 2022 mungkin akan jadi tantangan sesungguhnya bagi pasangan peringkat 7 dunia ini untuk menguji konsistensi. Pasalnya, beberapa ganda putra elit dunia ada yang baru akan turun di turnamen berlevel Super 1000 ini usai memilih absen di Indonesia Masters 2022.